Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Vow. Nah, jadi di tutorial kali ini yaitu tentang bagaimana cara menggunakan atau memakai aplikasi Vow ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo teman-teman suka dengan videonya, agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi untuk menggunakan aplikasi Vow ini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat inilah tampilan awal dari aplikasi Vow ini ya teman-teman. Oke, di sini teman kita ada di bagian lobby yaitu kitchen ya teman-teman, atau kitchen. Oke, di sini ada Cherry, kita bisa kasih dia makan 2 kali ya teman-teman. Akan tapi di sini dia lagi sudah kenyang, tidak mau. Dan di sini kita bisa klik geser ke sini ke bedroom ya teman-teman. Oke, di sini jadi di bedroom ini kita tinggal kasih dia sabun atau soap ya teman-teman. Kemudian di sini kita kasih showernya untuk membersihkan sabun-sabunnya. Nah, di sini kita proses pemandiannya ya teman. Oke, setelah itu kita bisa scroll ke left dan kita kasih minum. Nah, ini dia tidak mau ya guys. Oke, kita bisa scroll lagi. Di sini ada game room. Main wall-nya. Teman-teman bisa main yang manapun yang teman-teman inginkan, ski jumps. Teman-teman tinggal play saja. Nah, di sini ada. Oke, play again, kita ulang ya, guys. Kita play again lagi. Oke, kita kembali lagi. Di sini juga ada water hop, ski hop dan sebagainya. Teman-teman bisa mainkan gimana yang mana yang ingin teman-teman mainkan ya. Di sini ada yang ini juga, teman-teman bisa mainkan. Oke, kemudian kita bisa scroll lagi ke bedroom ya kan. Di sini untuk proses nyalakan lampunya. Nah, di sini untuk dia tidur ya dan kamar tidurnya bedroom. Oke, kita bisa scroll lagi. Di sini ada hall. Nah, di sini kan bisa merekam diri teman-temannya. Dia akan mengikuti suara yang kita ucapkan. Oke, di sini lagi ke kitchen ya. Kembali ada 4 room dalam aplikasi Vow ini. Dan di sini pun ada yang bagian ini ya teman, bagian ini. Nah, di sini teman bisa enter your email untuk masuk. Oke, di sini teman-teman bisa masukkan email. Nah, di sini teman-teman bisa cari friend, foto, setting dan account, go the help, privacy, police dan Twitter, Instagram dan Facebook. Jadi setelah teman-teman mendapatkan koin banyak, teman-teman bisa share ya teman-teman. Di sini level saya itu level 2. Oke, di sini sis yaitu baby masih ukuran 6% ya kan, dari si dalam keadaan baby. Nah, di sini ada berupa koin kita bisa mendapatkan 12,4 dolar ya kan, dengan 2000 koin. Yang untuk 6000 ya ini kita bisa mendapatkan 2,49, sedangkan untuk yang
2000 ini 0,99 dolar ya teman. Oke, di sini ada bagian Fred. Nah, di sini donor bisa tambah, di sini mau fast food, soft drinks, seafood dan sebagainya, kan. Nah, kemudian di sini ada bagian soft yaitu toko di pojok kanan bawah ini, kan. Nah, di sini ada food, wallpaper, food. Oke, kita bisa gambar-gambar sesuai dengan ini dulu. Kita ganti gambarnya warna untuk punya kan. Terserah teman-teman mau gunakan yang hijau, biru, merah dan sebagainya. Kemudian untuk karakternya teman-teman bisa pilih kan sesuai dengan keinginan teman-teman, yaitu next world. Untuk matanya teman-teman bisa masih dikunci ya guys. Nah, di sini ada wallpaper color. Di sini teman-teman bisa gunakan warna biru muda. Dan di sini ada foodnya, makanannya, bedroom, bowl, outside dan ini kan gambar cangkir ini. Dan di sini ada bagian status energi yaitu ada food 95%, health atau kesehatannya 100%, funnya yaitu 100% juga dan energinya 86%. Kemudian lambang tanda tanya ini guys, di sini teman-teman bisa menanyakan atau memberi pertanyaan terkait dengan masalah yang sedang teman-teman hadapi. Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara menggunakan atau memainkan aplikasi Voo ya teman-teman. Jadi aplikasi ini sangatlah bagus ya guys untuk dimainkan saat ini game ini. Jadi di sini tinggal kita mandi, kita kasih sabun. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya berikan di video kali ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin ditanya tutorial ini. Sekian dari saya, goodbye.